A bayar sesuai juga, B A dua sesuai juga, C B E F G. Kembali ke A lagi. Saya akan berikan tutorialnya, detailnya atau jelasnya biar teman-teman paham. Ini dua bentuk dua jari ini kita tempelkan di, kan ini A, yang jari kelingking tinggal lepas. Ini sudah sus 2 atau AA2. Bentuk yang lain, tadi ini A, ini lepas lurus juga 2, tinggal kasih di sini. Tapi yang ini sinar bawah, ini sinar bawah ini enggak bunyi ya. B sama yang tadi, dia geser 2, jari telunjuk kita lurusin aja. Setelah itu C, ini C, sehingga yang ini nadanya ini geser ke sini, ke duanya. Atau bentuk yang lain seperti tadi A geser ke fret 5 dan jari telunjuk lurus di fret 3. Ya. Ini di A. A tadi yang sinar bawahnya dilepas nih. Jadi yang satu A, B, C, D juga sama. Tinggal ini bisa 7, tapi bisa bentuk yang lain di sini. Ini D, yang sini, yang jari telunjuk kita lepas atau kita sembunyikan di bawah kolom kita. Nah, bentuk yang lain atau bentuk yang lain nggak bisa. Ini lurus juga 2, dikasih sini set 5. Setelah itu E, tinggal E di bawah ini kasih sinar 1, kasih ini jari kelingking di sinar 1 ke 2. Untuk bentuk lain ini kan D, ini E, tinggal kita lurus, ini kasih di sini. Atau bentuk lain sini juga bisa. Sinar 4 red 4, sinar 5 red 2. Setelah itu F, ya, tinggal bawahnya ini kasih, ini kan F, intinya tinggal kita turunin di sinar paling bawah ke sinar 1 red 3. Atau bentuk yang lain, nah. Ya. Setelah itu F kita ke G. G tidak bisa sama ini tadi, bentuk ini G, ini kan ini
bisa geser. Kalau yang ini, yang bentuk agak panjang ya ini, atau agak susah. Kalau untuk pemula memang susah. Tapi, oke, se, oke. D juga ini, E, sama juga ini, F, G, juga. Nah, saya akan mencoba untuk sebuah lagu dari John Lennon yang sudah Birmingham juga menggunakan nada-nada sis 2 atau AE 2 kebanyakan yang dipakai. Tapi saya cuma saya ambil di depan aja. Kita main, sebenarnya dia dimain di G. Karena saya memberikan contoh di A, saya gunakan pakai nada dasar A. Informasi tentang sis 2 semoga bermanfaat untuk semua yang mau belajar gitar. Terima kasih. Ketendang sih, ketendang.